Jadi selama 50 tahun ini, ia adalah merupakan satu hadiah anugerah yang paling baik bagi Malaysia dan China, khususnya kepada rakyat Malaysia dan China. Kerana kalau kita melihat situasi sebelum itu, rantau Asia dan rantau Asia Tenggara ini agak berkocak. Dan kuasa besar yang wujud pada waktu itu ialah negara China yang kemudiannya menjadi anggota bangsa-bangsa bersatu dan juga salah satu kuasa besar. Jadi China telah dan sedang dan juga saya percaya akan memainkan peranannya bukan saja sebagai kuasa besar, malah sebagai pemimpin di rantau ini demi kebaikan rantau ini. Kita harus lihat bahawa kestabilan, kemakmuran, keamanan dan progresifnya China sangat-sangat bergantung kepada keamanan, kestabilan dan progresif rantau Asia. Betul. Jadi mereka dan kita faham bahawa kita saling bergantung antara satu sama lain. Perlu memerlukan. Perlu memerlukan. Ah.